Kami akan mengajak Anda ke Stadion Teladan Medan, di mana PSMS Medan menjadi tuan rumah untuk dua kalinya setelah sebelumnya mereka menghadapi Bhayangkara FC dan sekarang akan kembali menghadapi lawan berat yang sedang on fire, Persija Jakarta. Inilah dia Stadion Teladan Medan, tempat dilangsungkannya pertandingan di kompetisi terbesar di Indonesia. Dengan kali ini, Andri Tani nampak menjadi kapten kesebelasan bagi Persija Jakarta. Kita akan melihat siapa yang menjadi ataupun yang sekarang menjadi kapten dari PSMS Medan, mengingat kalau Legimin tidak ditampilkan. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan yang akan menarik, seru, dan juga tentunya akan membuat kita terhibur. Marco Simic dua sempat ditunggu di pertandingan awal, tidak mencetak gol, dia jawab langsung dengan brace. Tanpa ampun ya kemarin dua gol itu dengan sangat keras. Dan ya, di pertandingan hari ini Ismet tidak dimainkan karena faktor rotasi untuk melawan JDT di AFC Cup. Andri Tani nampaknya dengan Suhandi ini ya. Suhandi, pemain yang mencetak gol, permainan yang brilian ketika ditampilkan babak yang kedua. Inilah dia, bentar lagi official line up dari masing-masing tim. Siapa saja secara official pemain-pemain yang dipercaya oleh Coach Janur dan juga Coach Teko dalam pertandingan kali ini. Baiklah pemirsa, waktunya kami berdua dari studio menghantarkan Anda menuju ke Stadion Teladan Medan untuk menyaksikan kick-off babak yang pertama PSMS Medan berhadapan dengan Persija Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Sudah mulai tanda dimulainya babak yang pertama PSMS Medan menggunakan kostum kebanggaan mereka hijau-hijau. Sementara di Persija Jakarta merah-merah-merah di pertandingan kali ini babak pertama. Suhandi sudah melakukan penetrasi. Ya benar sekali, Rico Simanjuntak ancang-ancang dia melakukan sebuah tendangan bebas japret. Yes. Rico Simanjuntak disambut oleh loncatan Jakmania melakukan tendangan first time kah tadi dan gacor. Ketawa dikit dia malu-malu, ditahan-tahan ketawanya. Saya pikir ini sebuah skema yang memang sudah dipersiapkan dan sudah dilatih, Bu. Saat perhatian pemain PSMS tertuju kepada sosok Marco Simic, sosok Jamerson, bola justru diarahkan tiang jauh dan di situ kita lihat bahwa Roy Chan memang sudah siap untuk skema ini. Dan kita lihat bagaimana saat tren yang sedang terjadi, kali ini tendangan setengah. First time ya, mengamankan area pertahanan yang kembali mendapatkan tekanan kali dari turun sebelah kanan. PSMS Medan mendapatkan peluang, jabret, gol! Sinanggan Tulo, 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 Maraga, Braga, Doan, Bocita, Sita, Horas, Horas, Majua, Jua. PSMS Medan menyamakan kedudukan, kali ini mendapatkan tendangan bebas. Dan Suhandi, silakan Penario. Sepertinya bunuh diri, oh. Bunuh diri oleh Marco Simic, Bung. Gol-gol dari para penonton. Angkat bola melintir. Jabret! Tandukan dari salah satu bukit barisan milik daripada Medan. Tuh, merayakan gol yang dia dapatkan akhirnya. Melalui tendangan melengkung, tendangan pisang, penjuru dari seorang Andika. Membuat lomba bisa mencetak gol. Horas, Horas, Horas menjua-jua. Konsistensi, Bung. Dalam pertandingan seperti ini, konsistensi adalah sebuah hal yang paling penting. Bagaimana saat di korel-korel sebelumnya penjagaan begitu rapi, tapi saat ini kita lihat Lobo bisa bebas tapi berdiri. Bolanya juga memang kita harus apresiasi, Pon. Jadi angkat bola, ye, 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 ya, jep, jep, aja, bre! Alusiao, Alusiao, oh Sinanggar Tulo, Sinanggar Tulo, Horas Jalagabe, majua-jua, lagi ngetren, tendangan sepeda kebalik. PSMS yang tidak diantisipasi oleh barisan tapi pertahanan Persija. Tapi dia sempat mengangkat begitu, artinya tidak ada kawalan yang mepet sama dia. Saya bilang transisi, bagaimana dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya dari menyerang ke bertahan, Bung. Sangat bukan longgar, first time, sangat tetapi longgar, dia angkat dulu bolanya, baru dia melakukan tendangan muter mangkok begitu, Ponario. Dan itu di kota kecil, Bung. Kali ini Andri Tani akan mengambil langsung ke depan dan tapi ternyata wasit Prasetyo Hadi meniup fluid panjang sujud syukur. Coach Janur selamat untuk PSMS. Kado ulang tahunnya dan selamat untuk PSMS dan apresiasi respect. Selamat terjadi buat PSMS Medan yang ke 70 tahun, semoga tahun depan 3-1. Selamat ulang tahun buat PSMS Medan, semoga jaya selalu dan tetap maju terus. Selamat ulang tahun PSMS, semoga tahun depan 3-1. ABD PSMS Medan, love you. Selamat ulang tahun buat PSMS Medan. Terima kasih juga buat koran PSMS sama Ad Top Apparel yang udah ngasih jersey gratis. Thank you.
Timnas Sendiri.